Hai guys, welcome back. Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow Instagram aku, Vera Rusli, karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di Instagram story. Hai, penonton setia aku pasti udah paham bener kalau misalnya aku tuh suka sama produk-produk RH. Nah, produk RH itu yang kemarin bikin aku penasaran yaitu produk rambut lagi, karena kalau misalnya produk rambut aku nggak tahu kenapa ya aku percaya sama brand RH, karena setiap kali aku cobain sampo-samponya itu selalu berhasil. So, yang bikin aku penasaran yaitu adalah produk dari Hair Grow Shampoo yang all hair type. Jadi ini tuh cocok untuk semua jenis kulit kepala ya. Jadi ini tuh aku cobain yang kayak gini, pokoknya yang warnanya kayak gini. Nanti aku bakal taruh linknya juga di description box ya. Aku tuh gak pernah capek untuk pakai produk dari RH yang samponya, karena menurut aku itu bener-bener kayak bagus. Aku pilih asal pun itu kayak bakalan bagus. Dan akhirnya aku nyobain yang ini kan, karena aku udah nyobain yang warna kuning juga, dan itu beneran bagus di rambut aku gitu. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya aku udah sempet stop pakai RH, aku lagi cobain produk lain. Cuman tiba-tiba rambut aku tuh kayak yang ininya tuh loh guys, kayak gini-gini tuh. Nanti aku bakal taruh foto before after aku ya. Jadi kulit kepala aku tuh yang bagian depan-depan sini mungkin karena sering dikuncir gini jadi kayak copot gitu loh. Jadi kayak bagian depannya kayak bolong-bolong gitu kan. Dan aku sempat stres tuh, ya ampun aku masih umur 21 tapi rambut aku udah kayak gitu. Aku nggak mau banget dong. Akhirnya setelah aku berpikir, aduh pakai produk apa nih yang beneran bagus, sampo apa, dan akhirnya aku kepikiran brand RH lagi, dan akhirnya aku balik lagi ke brand RH, karena emang dari dulu aku tuh selalu pakai RH kan. Kalau kalian pengen beli, kalian jangan salah ya, produknya itu ya kayak gini, soalnya botolnya tuh mirip-mirip gitu warnanya, pokoknya kayak gini tuh, kalian lihat deh. Nah, jadi botolnya tuh aku beli yang size kecilnya dulu karena aku bakal ganti lagi dan aku bakal nyobain lagi karena sekalian buat review juga kan, buat konten YouTube. Nah, ini tuh 100 ml ya, dan ini walaupun 100 ml awet banget, karena aku walaupun aku pakainya keramasan tiap hari tapi tetap awet, karena dia tuh tipe sampo yang super kental banget, jadi kalian pakainya jangan terlalu banyak banget juga. Masuk ke ceritanya, jadi aku tuh awalnya tuh kan kayak stres gitu nih, rambut aku nih udah agak botak-botak, ini udah lumayan guys, sudah mulai tumbuh tuh yang kayak gitu-gitu tuh baru tumbuh. Nah, awalnya tuh aku kayak aduh masih muda tapi kok kulit kepala aku kayak gitu ya, kayak depannya tuh copot-copot, mungkin karena aku seringan pakai kunciran gitu kan. Dan akhirnya ya udah deh aku nyobain RH ini dan ternyata beneran dong ngaruh. Bener-bener kayak aku amazed banget sama produk RH. Kalau untuk rambut-rambut ya aku suka banget, nggak tahu kenapa. Dan harganya tuh juga affordable. Ini sekalian aku sambil bacain dulu ya biar kalian paham dikit-dikit kandungan di dalamnya itu. Jadi sampo perawatan rambut rontok untuk membersihkan dan menutrisi kulit kepala. Dengan kombinasi kandungan panax ginseng extract, jadi ini tuh ada ginsengnya, terus ada pantenol dan pumpkin seed extract yang kaya akan antioksidan dan mineral untuk merawat rambut rontok. Tuh, jadi ini buat kalian yang rambut rontok, please cobain ini karena ini beneran bagus. Dan itu cara pakainya ya kayak sampoan biasa ya guys. Dan udah kayak gitu aja, sesimpel itu, nggak terlalu banyak neko-neko di botolan ini tapi bener-bener works gitu. Nah, ternyata setelah aku pelajarin lagi, produk ini tuh ya memang kandungan yang di dalamnya tuh benar-benar kayak bagus-bagus gitu. Dan ini aku pengen unjukin tekstur dalamnya ya. Aku tuang ke tutupnya aja. Jadi itu dia teksturnya kental banget dan itu warnanya kayak agak hijau gitu kalau misalnya kelihatan. Ini bukan yang hijau banget sih. Kalau untuk harumnya, seriously ini benar-benar enak banget dan ini tipe yang kayak aku suka banget. Beneran nggak lebay kalau misalnya kalian lagi lewat kayak ke counter RH, kalian boleh cobain deh harumin yang ini. Aku yakin kalian suka banget karena ini tuh jarang ada yang pakai harum kayak gini, tuh jarang banget, nggak pasaran sama sekali. Dan yang aku suka ini juga harganya affordable, jadi kalian juga bisa beli walaupun pelajar, kayak nabung-nabung terus cobain. Dan yang terpenting lagi, ini tuh bener-bener ngaruh gitu untuk rambut rontok, rambut yang tipis, kalian wajib banget sih nyobain produk ini. Ini tuh bisa mengurangi dan mengatasi rambut rontok. Produk ini tuh melancarkan mikrosirkulasi darah yang itu tuh memperbaiki kualitas kesehatan rambut dan juga kulit kepala. Ya guys, tadi aku udah nunjukin before afternya juga dan sekarang aku udah gak mau terlalu banyak bicara karena dari harum. Botolnya kalian juga udah bisa lihat yang 100 ml itu yang segini, dan abisnya aku bakal langsung kayak, ini udah sisa setengah botol sih, aku bakal langsung repurchase karena aku seriously aku suka sama wanginya ya. Pokoknya the best deh ini untuk wangi, untuk manfaat. Kalian wajib banget nyobain sendiri juga.
biar nggak penasaran. Ya guys, sudah segitu dulu video dari aku kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar. So ya guys, sudah segitu aja. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Bye-bye.